kita punya season 8 dah pun nak tamat. So sekarang kita nak pergi ke season 9. This season 9 will be more exciting and more colourful for y'all. So sekarang apa lagi? Sebelum kita masuk season 9, jom kita imbas kembali video-video masakan yang kita buat dalam season 8. Jom! Our golden prawn puff dah ready untuk makan. Memang nampak pun sedap kan? Memang sedap. Lina dah cuba dah. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. Memang sesuai untuk minum musim panas macam ni tau kawan-kawan. Dia jus pegaga dah ready. Oh, so refreshing. Wow, memang yang ni bagus untuk kesihatan. Dia akan okay, itu je. Okay kawan-kawan, sekarang Lina nak rasakan. Wah, sedapnya. Memang masam. Okay, dia memang ada automatic ya. Dia punya timer semua automatic. Dia ada chicken full chicken or chicken fillet, anything also. So this is the first time I'm going to try. Later Lina akan show you all macam mana dia punya outcome. Tu dia. Tengok sini. Popcorn chicken dah ready. Memang nampak pun sedap kan. So, tanpa buang-buang masa, Lina nak rasakan celup dengan chili sauce and then mayo sikit. So nice. The chicken fillet is so juicy. Okey kawan-kawan, kita punya Bali dessert ni dah ready untuk minum. Tengok sini. So nice. Itu je. Boleh tutupkan api. Tengok sini. Pumpkin. Labu tu dia tak hancur. Labu tu besar-besar, betul-betul macam ni. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak rasakan yang kita punya. So nice. Very nice. Masukkan daun pudina. Yes. Ha, kawan-kawan, itu dia orange punch kita dah ready. Cantik kan? Tengok pun tak sabar untuk minum. Ai punya anak nak tengok semua dah beratur dah untuk minum. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, okay? And then mesti buat ni untuk you punya birthday party ke, any family gathering, y'all can try this at home. Okey kawan-kawan, ini dia sugar coated ribbon twist kita dah ready. Okey, resepi ni Lina ambil dari Catherine Kua. Okey, this is a traditional dish, tak salah saya Chinese, I think so. Hmm.
Okey kawan-kawan, tengok sini kita punya chocolate cotton sponge cake ni dah ready. You tengok dia punya texture, semua side pun dah okey dah perfect and all so soft. Okey kawan-kawan, Oreo cheesecake kita dah ready, bukan untuk makan, untuk simpan dalam peti sejuk. So as I told you all, kita kena chill dia untuk lebih kurang 4 jam dan ke atas ya. Kalau boleh simpan semalaman dan makan besok, lagi sedap, lagi sejuk. Okay. Kawan, kita punya murtabak Maggi ni dah ready untuk dihidang. Tak sabar untuk makan. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni. Kak masukkan air ya. Yang ni kita panggil kaedah water bath. Sebelum ini Lina pernah buat sponge cake pakai kaedah yang sama. Okay, so yang ni kita kena bakar dia 450 darjah for 40 minutes or until it cook well. Okay, use water bath technique. Okay. Ha, tu dia kawan-kawan. Tengok sini, caramel pudding kita dah ready. Memang nampak pun sedap kan? Memang senang pun untuk buat. Kawan-kawan, tengok sini. Itu dia kita punya chocolate marble cake dah ready. Memang sedap. And memang tengok pun so colourful lah. The brown and then the white. Wow, so nice. And so soft and moist tau cake ni. Kawan-kawan, Korean style egg rolls memang senang kan untuk buat. Selalu kita buat omelette biasa-biasa kan. Buatlah something different kan. Kita pun boleh cakap nama-nama yang glamour-glamour. Korean, Japan, all kan. Kawan-kawan, kita punya roti jala dah ready. Memang senang untuk buat kan. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Okay, resepi ni Lina ambil dari buat orang lapar. Okay, memang I try dia punya banyak resepi. All the recipes is very nice. Kawan-kawan, itu dia kita punya oats cookies yang crunchy ni dah ready. Memang sedap tau, Lina dah makan. Memang sedap dan senang untuk buat kan. Okey kawan-kawan, tengok sini kek batik ni sekarang memang dia panas. So Lina nak masuk dalam peti sejuk. Nanti lepas dah 4 jam lebih, Lina keluarkan dari peti sejuk dan Lina akan tunjukkan dengan anda semua hasil kita punya kek batik biskut Mary. Okey. Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Roti cut. Okey kawan-kawan, tengok sini Lina dah gaul rata ayam dengan dia punya kuah. Memang dia pekat tau, dia bukan cair. Kalau makan bersama dengan nasi biryani yang Lina cakap nasi tomato, wow, very nice tau. Memang dia rasa dia masam manis. Okey, sebab kita masukkan pineapple dan juga raisins kan. Sesuai makan bersama dengan semua kari-kari, especially kari parpu, kari dal. Oh. Kita biarkan telur dalam kuah bagi dia serap.
penuh ya. Okey kawan-kawan, sambal telur goreng dari Lin's Kitchen dah ready untuk dihidang. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Okey kawan-kawan, tengok sini. Kita punya bread pizza dah ready. Memang bau wangi. Oh, cheese tu dah melt dah. Dan dia punya bread pun memang crust dia dah jadi crust. Okey, so sekarang Nina nak makan je. Nak tak sabar untuk makan. Okey kawan-kawan, beginilah cara kita nak buat bandung cincau jelly ya. Memang senang kan? Memang senang, memang sedap pun untuk makan. So nanti kemudian Lina akan tunjukkan dengan anda semua macam mana kita punya hasil jelly bandung ya. Sedap tau. Oh, so nice. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Memang senang, memang semua orang pun suka. So, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Kawan-kawan tengok sini, kita punya kek kukus coklat caramel dah ready untuk dihidang. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh tutupkan api ya. Okey, waru-waru ni memang sedap makan bersama dengan nasi putih. And then sebelum ini Lina pernah buat waru-waru ayam and then waru-waru ketam, okey. Okey kawan-kawan, itu je waru-waru udang dah ready. Okey. So sebelum ini Lina pernah buat waru-waru ayam, waru-waru ketam. Memang semua pun sedap untuk makan bersama dengan nasi putih, nasi biryani, nasi tomato. Okey. Okey, yang resepi ni saya ikut resepi saya punya nenek. Okey, nenek saya dia duduk dekat Alma. One day I tengok dia hantar gambar buat kuih ni kan. So I tanya kenapa hantar kuih ni. Dia cakap, "One day you buatlah resepi ni, apa kuih ni dalam you punya YouTube channel." Then dia hantar saya dia punya ingredient semua kan. So Lina pun buat, memang senang. Okey kawan-kawan, tengok sini. Mi Maggi goreng dah ready. Mi ni jangan buat terlalu dry ya. Dia kena basah-basah macam ni. Okey, a bit little bit wet. Okey. So jangan terlalu pun kacau, nanti dia akan hancur. So, bila dah keluar wap-wap tu kan, bila dah panas-panas, kita boleh tutupkan api. Okey kawan-kawan, itu dia mi Maggi goreng basah macam ni dah ready. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, senangkan. Memang yang ni kegemaran ramai orang.
Okey kawan-kawan, itu dia sausage bread roll dah ready. Okey. Yang ni anda boleh makan bersama dengan chili sauce ke mayo ke. You just use as a dipping sebab Lina tak buat apa-apa seasoning ya. Kawan, jom kita rasakan cocktail jelly. Sedap. Makan bersama dengan jelly. Selina harapkan kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Jangan lupa untuk like and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Stay tuned for season 9.